Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya Skyler Ricardok dan saya dengan Saiful Bakers. Otai kamera. So kalau korang nak belajar pasal kamera apa semua, setting, videografi, fotografi, korang boleh pergi dekat channel FB page dia. FB page pula YouTube. Astaghfirullahalazim. Dekat YouTube channel dia Saiful Bakers. Subscribe itu percuma. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. So, hari ini Abang Saiful Bakers akan mengajar saya pasal kamera terbaru daripada Sony ni. Sebab mungkin aku nak upgrade apa semua. So, aku nak try dulu kan. Sebab kamera ni berapa? Body saja. Agak eh. Aku tahu lah harga dia 5-6 ribu macam tu. Dia kurang kan. 6 ribu lebih sebenarnya. Bukan 5 ribu. 6 ribu lebih. Body saja. Kalau termasuk kit apa semua dalam 7-8 macam tu eh. Kenapa benda tu mahal? Because of the quality. So kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan quality di sini. Yang kita nak minta otai kamera kita. So jangan lupa pergi dekat channel dia. Subscribe. Korang boleh belajar pasal kamera. Especially YouTuber-YouTuber dekat luar sana. Alright, jom kita. Okay. Apa yang kita ada kat sini? Okay, so basically ni lah kamera dia. Ini adalah model A6600. Wow, tu dia. So sekarang tengah attach lens yang wide 10-18mm. So basically memang sesuai untuk buat vlog lah. Sebab dia memang wide habis. So kalau macam pegang tu boleh nampak sampai dekat pinggang. So taklah nampak crop kat muka sangat kan? Dekat, apa panas bahu kan? Dengan boleh nampak. Dan kalau kita pakai wide lens, maksudnya kalau movement tu kuranglah shaky, kurang nampak gegaran. Sebab selalunya kalau macam kamera DSLR apa semua ni, dia tak ada macam stabilizer segempak action cam kan. Sebab kamera ni dia dah ada in body image stabilization. So image sensor tu dah bergerak sendiri untuk stabilize kita punya clip video apa semua. Dan yang ini pun ada optical stabilization. Optical stabilization. Dia punya lens tu nampak dia tulis kat situ. Optical stabilization. Alright. Okay, kenapa boleh buat vlog? Sebab ada benda ni lah. Oh, dia yang ini model yang boleh terbalikkan dia punya LCD tu. Kalau yang 6400 dan 5400 tak boleh. I see. So, nak tengok angle dia. Jom. Nampak tak? Memang wide betul tu. Memang wide. Gila lawa. Macam ni difahamkan untuk 6600 bateri lagi besar. Bateri dia besar, dia tahan lama. Di segi bateri tu tak payah risau lah. Antara kamera mirrorless, kamera ni lah yang punya bateri yang paling tahan lama banding dengan mana-mana brand sekalipun. I see. Even Sony yang lain pun tak boleh lawan dengan bateri dia. Lepas tu selalunya satu lagi isu bila pakai DSLR ni adalah continuity punya recording kan. Macam ni macam mana? Dia tak ada limit. Tak ada limit tak? Tak ada. Takkan kalau panas macam mana pun dia continue juga. Selagi ada bateri, selagi ada memory card, record je lah. I see. So tak ada limit lah. Okay. So apakah aksesori yang sesuai untuk vlogger macam aku? Okay, so first bila ada kamera dengan lens, tak cukup. Sebab vlog dia ada satu sistem tambahan aksesori yang perlu. First dekat sini aku tak grip. Okay, so grip ni yang menarik. Ini grip yang terbaru daripada Sony juga. So grip ni basically dia wireless. Jadi tak ada wire. Oh, maksudnya tak payah ada wire antara ni. So dia connection pakai Bluetooth, right? Dan yang menarik dengan grip ni, dia boleh jadikan sebagai tripod. Macam sekarang ni nak record dekat atas meja kan. So kita boleh letak je atas meja. Oh, senang buat mukbang lah. Senang. Okay, memang senang. Lepas tu macam tu maksudnya dia tak ada, dia ada bateri sendiri lah ni. Ya, dia ada bateri sendiri. Dan Bluetooth dia, Bluetooth connection yang dia pakai low power ni. Dia tak pakai power. Aha. Ni. So benda ni dah pakai lama dah. Tu bateri ada lagi, tak masalah. Dan yang menarik kat sini control dia, dia ada record button. Okey. Lepas tu anda ambil gambar. Yang ini custom button, kita boleh customize apa-apa sajalah kita boleh letak kat sini. Yang ni untuk lock. Contohnya kalau kita pegang kan, takut tertekan, tekan lock ni, jadi takkan terusik lah. I see. Right. Nice. So, dan di segi feature-feature lain, dia ada button zoom ni, kita boleh zoom. Okay, so kita boleh letak zoom terus dekat sini. Itu agak menarik lah. So, bila aku pasang sekarang ni. Okay, so sekarang aku dah pasang ni. So, benda ni kita boleh kira macam ni. Macam mana? Okay, kita boleh. Oh, masih boleh tukar, boleh adjust lagi dia punya angle tu. Kalau rasa macam
Oh, mudah. Stylo ni. Ha. Jadi kita ikut ni kalau kita nak tengok kepala kan. Mudah. So yang paling best sekali bagi aku buat grip ni ialah ni kat sini ada lampu. Bila kita record, lampu ni akan menyala. Jadi kita tahu yang kita sedang record. Aha, kalau so, sebab kadang-kadang ada kamera tak ada lampu tu kat depan. Tak ada lampu kat depan sebab kamera ni memang tak ada lampu kat depan. Oh, so kalau kita tak tahu dia tengah record atau tidak lah ni. Tidak kan. So pakai benda ni, dia ada lampu ni, so kita akan tahu yang dia tengah record. I see. So itu bagi aku satu benda yang sangat bagus lah kalau dari segi penggunaan grip ni. Dan grip dia besar. Sebelum ni Sony ada keluarkan grip tapi kecil. So aku tak suka sangat. So yang ni dah besar. So pegang pun sedap. Haa. Yang ni dia punya memory card ada berapa slot? Satu slot saja. Satu slot maksudnya dia boleh pakai 128GB, 256GB. Boleh masuk juga 256 eh. Tapi record full HD banyak tu, lama tu. Kalau HD lah. Lama. Sangat lama. Okey, dan lagi satu, kamera ni memang pro pengguna. Pro pengguna kamera ni. Kalau nak tengok dia hasil dah harga sampai 6,000-7,000 memang pro tak guna pun guna jugalah. Dia memang dia punya spek dia tu memang pro level. Aha. Bukan main level. Tapi dia boleh record 4K lah. Boleh record 4K macam-macam dekat slow motion, even untuk broadcasting macam kerja-kerja untuk TV3 ke semua dia boleh pakai. Aha. Dia memang dah level professional lah walaupun saya kecil. Lepas tu difahamkan juga yang ni ada jack untuk apa nama? Okey. So kalau kita nak letak Mikrofon ha. Letak kat sini lah warna merah tu. Yang warna hitam tu untuk headphone. Nak dengar. Oh, headphone pun boleh? Headphone boleh. Mikrofon pun boleh? Boleh control kita the noise sound tu apa semua eh. Yeah. Nice. Okay. So, dengan ada benda ni, ada satu lagi benda yang penting. Sebab bila kita record YouTube, kita kena ada audio yang bagus. Betul. So, sebab tu, kali ni, standby mic. Oh, so, tapi yang ni tak pakai mic. Tak pakai kat sini. Kau sini ada connector dia jugalah. So mic ni mic favorite. Favorite kau. Sebab mic ni dia ada mic control. Maksudnya dia boleh potong bunyi yang tak bagus, tak betul. Ada sound cancellation. Ha. Dia kena macam kita record dekat highway. Ha-ha. Highway kan bising kan. Ha-ha. So mic ni akan filter bunyi, benda tu. Filter. Dia panggil low cut. Low cut? Yes, low cut. So, memang bagus dan juga. So dia hanya capture bunyi orang bercakap ke atau macam mana? Lebih jelas. I see. Suara orang bercakap akan lebih jelas. Dan dia ada benda ni, yang tiga ni. Ini ya. Control audio. Maksudnya? Okay. Kita tahu lah aku kat sini kan. Okay. So, bila aku pilih yang gambar macam cendawan tu, okay, dia akan ambil audio dekat depan dia. Kejap. Okay, mana yang cendawan? Okay, yang ni Bila okay, itu cendawan. Ni, cendawan dulu, dia akan ambil audio bagian depan dia. Okay. Dia akan fokus kat depan dan dia kurangkan bagian belakang. Kalau kita pilih yang bawah sekali ni, dia akan ambil surround, 360. Okay. So, dia akan kita bercakap di sini boleh, kat di sana pun boleh. Yang tengah tu? Yang tengah ni, separuh depan. Separuh depan. Yeah. So, kalau buat vlog, pilih yang gambar cendawan tu sebab dia akan capture audio memang sangat jelas. Cendawan maksudnya depan lah? Depan, fokus depan saja. Dan yang inilah yang kemudian audio level kita boleh control kat sini. Okey. Control dia punya maksimum ke. Bila kita dah control audio level kat sini, perlu tak kita adjust lagi yang dekat body? Dia, bila dah laptop ni, dia terus control dekat sini. Wow. Automatik dia dah buat. They calibrate together lah. Sebab Sony dengan Sony. Ha, yes. I see. Exactly. Alright. Dan yang ni yang cakap ni filter ni. NC LC off. So untuk kamera ni pakai LC. Apa maksud apa NC nama tu, NC? Nose card. LC low card. Low card. Off lah. Okay, off is off lah. Okay, so yang ini pak. Ini decibel ni. Ini kita nak block berapa banyak. 20 decibel maksudnya dia akan block lagi kuat lah. 10 decibel kurang sikit. 0 decibel dia tak ada block langsung. Maksudnya kalau kita dah pakai LC tapi tak ada block langsung, tak guna ke atau macam mana? So kena bila kita pakai LC atau NC ni kita kena decide juga. So yang paling sesuai setting kalau macam vlogging biasa 10 eh. Tapi kalau memang dekat highway bising pakai 20. Tapi actually paling best bila kita pakai headphone tadi kita boleh dengar sendirilah sebenarnya. Kalau ada kita boleh test lah audio okey tak okey lepas tu kita berbelah lah. I see. Yang atas ni ada digital analog ni apa dia pula? Digital ni hanya untuk kamera high end Sony sahaja. Oh. Harga dia RM15,000 semua. So maksudnya siapa yang beli benda ni, dia boleh pakai
sama ada yang high end ataupun low end. Ini bukanlah low end. Ini medium lah. Medium lah. Interesting. Okay. Kalau kita nak setting untuk video, apakah kau punya recommendation? Orang selalu tanya soalan aku, apa bang kita punya recommendation? Nak pakai 4K ke, HD ke, 60 ke, 50 ke, frame per second? Easy setup. Haa. HD saja, full HD. 1920x1080. Haa. Frame rate P, pakai 25P pun dah cukup lah. Okay. Sebab kita buat vlog. Tapi kalau nak main slow motion, kita panggil B-roll. Haa. Buat B-roll, pakai 50 ataupun 100. Kalau orang tu dia buat setting tu slow motion, tapi dia bolehkan gunakan tu untuk vlog juga. Maksudnya dia tak payahlah nak B-roll tu asingkan, nak yang main punya tu asingkan ataupun sekalikan aja. Yeah. Tapi maksudnya yang waktu slow motion tu waktu edit nanti post, waktu editing lah kan. So nak play safe, macam kat play safe nak record 50p. Oh. Sebab nak B-roll boleh, vlog pun boleh. I see. Susah tak nak pakai interface dia ni? Sony punya interface. Okay. Kalau nak buat setting sekarang. Basically, biasanya kalau tak berapa familiar, memang perlukan masa lah. Sebelum ni banyak orang pula pakai phone, memang tak familiar. Sebab benda ni dah melibatkan level yang sedikit tinggi. Dia kena faham sikit teknikal tentang kamera apa semua. Tapi kalau betul belajar benda ni, insyaAllah video akan terbaik. Okay. Aku nak pakai benda ni. Setting yang sesuai untuk aku berdia. Okay. Kita tak nak sentuh sangat pasal button-button banyak-banyak ni apa semua. Sebab ni lebih kepada fotografi. Untuk videografi, korang set. Lepas tu korang terus on record je lah. Betul tak bang? Betul. Okay. So, first pergi kat video mode lah yang ni. Video mode? Sekejap Fokus lari. Okay. Mana okay. Video mode? Oh, yang ada gambar macam film. Yes. Okay. Alright. Pergi kat video mode. Lepas tu tekan kamera Sony semua kebanyakan dia akan kontrol dekat FN button ni. FN? Tekan FN ni. Yang sebelah hujung bawah ni. Tempat screen. Mana? Bawah tu. Okay. Yang ni. Atas, yang P tu. Pilih P. Pilih P. Yang lain ni kalau dah terror. Kalau dah pandai pasal kamera boleh pilih yang lain ni. Okay. Tapi kalau untuk belajar pakai P saja lah. Itu je? P. I see. Kan jelah record. Oh. Nah. Ni basic asas eh. Tapi kalau dah start nak main dengan color lah apa semua, nak nampak video cinematic, yang tu kena belajar. Itu kalau kita nak belajar itu sekarang 13 minit. Ini dah 13 minit tau. Nak itu saja aku rasa 13 jam pun tak habis kot. So insyaAllah in the future, dalam program-program saya, saya akan bawa Saiful Baker untuk menerangkan anda basic lah. Mungkin advance, kalau kita tak tahu, tengok apakah possibility yang ada lebih mendalam tentang kamera-kamera ini. Apa lagi yang kita nak cakap? Siapa saya itu saja. Untuk charger. Oh, nak charge senang aja. Ha. Pakai aja phone punya charger dekat sini charge. Oh, tapi dia tak pakai USB Type C lagi Dia tak pakai Type C. So, this set berapa harga pasaran? 10. So, kalau siapa-siapa yang suruh buat video untuk tu secara percuma-percuma, korang cakap je, tak apalah bang, abang buat sendiri. Sebab apa? Ini baru kamera. Belum lagi dia punya komputer. Kreativiti lagi apa semua. Jangan marah, gurau saja. So, that's why korang kena jangan berkira lah. Kalau korang nak buat promotion untuk bisnes korang, tapi korang malas nak keluar duit banyak, korang buat promosi itu sendiri. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Saiful Bakers dan juga channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.